Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Sky. Untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Minggu. Minggu saatnya Mbak Pita unboxing, first impression, review beberapa barang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan. Seperti biasanya, sebelum kalian nonton lebih lanjut tentang videonya, don't forget buat yang baru aja gabung di channel YouTube Pita Sky untuk klik yang namanya tombol subscribe, loncengnya, agar dapat notifikasi video terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen dan share video kali ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Guys, untuk edisi kali ini aku akan membahas tentang yang namanya produk atau unboxing produk SR12 lagi-lagi again and again ya. Aku suka banget produk SR12 dan saking sukanya dan itu sering aku pakai, makanya sekarang aku udah jadi membernya SR12. Yeay. Seperti apa kali ini, apa sih yang akan aku bahas? Kita langsung aja ke videonya. Seperti judul kita kali ini guys ya, aku akan membahas tentang produk SR12. Ya ini dia nih aku beli. Jadi packaging awalnya dia udah cantik banget, dia udah punya kantongnya gitu ya. Ini kantong SR12 untuk reseller resmi Skyu. Jadi kalau aku kan karena tinggal di Skyu, di reseller resminya Skyu gitu. Dan ini aku produknya udah aku beli kemarin itu dan belum sempat aku buka sih guys ya sampai dengan saat ini. Jadi hari ini aku melakukan unboxing dua produk ini dia. Ini adalah yang namanya body lotion atau ya body lotion ya. Yang ini ada satu, ada dua. Jadi dia ini punya bisa dibilang fungsi yang berbeda ya teman-teman ya. Kita langsung aja bahas yang pertama. Ini adalah lightening body lotion ya. Jadi aku sekarang masih baca katalognya teman-teman. Jadi karena sekarang ini dia udah punya katalognya sendiri seperti ini nih. Ini adalah katalog dari yang namanya SR12 ya, sorry ini ada lampunya. Jadi ini adalah katalog produk katalognya yang seperti ini. SR12 tuh ada cewek-cewek cantik menggunakan hijab dan SR12 herbal skincare siap new normal cantik maksimal. Ini dia motto mereka dan di bagian belakangnya juga seperti ini. Ini banyak banget nih tentang penjelasan tentang yang namanya body lotion, body care dan lain sebagainya. So guys, ini kita akan membahas dulu yang namanya body lotion. Pertama-tama kita akan membahas tentang yang namanya lightening body lotion. Kalau dilihat dari gambarnya dia seperti ini teman-teman tuh. Ini packagingnya seperti ini, ada gambar kayak gambar matahari gitu. Terus di tengah-tengahnya ini kayak ada gambar jambu atau apa gitu ya. Gambar apa sih? Oh ini olive oil ternyata teman-teman. This is ya. Jadi ini seperti ini olive oil. Kemudian di bagian sininya ada tulisan SR12 seperti biasanya. Di bagian sini hitam, kemudian di sini ada putihnya gitu. Kemudian di sini hitam. Dan untuk ukurannya adalah 100 mg seperti ini. Masih packagingnya belum Mbak Pita buka sama sekali. Di bagian belakangnya dia ada tulisan komposisinya mulai dari aqua, stearic acid, ada niacinamide, kemudian juga ada olive oilnya dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada cara pakainya gitu teman-temannya. Jadi kita bisa lebih paham lagi. Untuk cara pakainya, oleskan pada tubuh sehabis mandi pagi dan sore hari untuk hasil yang maksimal. Dan manfaatnya ini adalah untuk mencerahkan, membantu mencerahkan kulit, memelihara kelembapan kulit, memberi nutrisi kulit, antioksidan dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Diproduksi oleh PT Putih Kayu Internasional di jalan sekian-sekian ya. Kemudian juga ini ada tulisan hati-hati bagi penggunaan yang alergi terhadap komponen di atas. Jadi buatnya kalian nih, kalian harus baca dulu nih komponen ini ada nggak sih yang alergi di tubuhnya kita. Kalau nanti buatnya alergi, kayaknya lebih baik nggak usah dipakai produk seperti itu. Karena takutnya nanti untuk kedepannya itu bisa menyebabkan yang namanya penyakit yang lain seperti itu teman-teman. Jadi harap diperhatikan ya. Kemudian di belakang sini ada barcode-nya. Dan di bagian samping sini dia ada yang namanya, nih kalian bisa lihat, ini adalah bisa dibilang expirednya, ini bulan 2 tahun 2022, wow lumayan lama juga ya. Jadi yang pertama lightening. Jadi lightening ini kalau penjelasan dari buku ini teman-teman adalah sebagai dilengkapi olive oil yang katanya kaya akan vitamin E dan K yang dapat melindungi kulit dari sinar UV atau ultraviolet yang melembabkan, memajakan sel kulit, mengurangi peradangan dan iritasi kulit, serta dapat mencegah kanker kulit. Gunakan pagi atau siang hari untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Jadi kalau yang ini ya, warna yang seperti ini, kalau misalnya kalian pengen melindungi kulit kalian dari sinar matahari yang bisa melindungi dari yang namanya sinar ultraviolet, kalian bisa gunakan yang lightening body lotion with olive oil ya. Ini kayaknya kelihatannya hijau-hijau ya, biru-biru gitu ya teman-temannya, kayak biru laut atau biru telur asin. Tapi Mbak Pita kurang tahu juga apakah nanti bentuknya seperti itu di dalamnya. Kita coba. Wow, terlalu banyak ya. Dia putihnya seperti ini. Jadi kalau dibilang kayak warnanya itu adalah warna biru seperti ini, enggak ya guys ya. Jadi warna di dalamnya itu warna putih seperti ini. Dan langsung aja kita oleskan ke bagian tangan Mbak Pita. Oh, agak sedikit encer ternyata. Kita langsung oleskan saja ke bagian tangan. Nih Mbak Pita oleskan.
kiri kanan ding. Nah, seperti ini. Kayaknya ini hemat ya teman-teman ya. Kenapa dibilang hemat? Karena dia sedikit aja tuh, udah mengcover keseluruhnya. Jadi enak di blend kalau menurut kita di sini. Dan dia kalau dibilang dingin nggak dingin, biasa aja gitu. Tapi harumnya lumayan ya. Yang namanya harum olive oil, buatnya kalian yang mungkin bingung olive oil itu seperti apa, dia itu kayak bau minyak-minyak gitu. Tapi enak gitu loh teman-temannya. Jadi ini ada perpaduan antara bau harum sedikit antara permen karet yang lama-lama menguap kalau belum Mbak Pita. Ya benar, menguap gitu. Nah, ini ya yang belum Mbak Pita blend, kita blend aja langsung ke seluruh permukaan tangan Mbak Pita. Nah, dia tuh jadi gampang banget ya, dia gampang banget kita blend teman-teman ke seluruh tangan ataupun area tangan yang akan kita gunakan. Jadi ini bisa digunakan di tangan, di leher, kemudian juga pokoknya di seluruh body kalian tuh bisa digunakan seperti itu. Nah, dia kayaknya kalau sekarang ini pertama kali Mbak Pita gunakan, dia belum ada efeknya sama sekali. Ya iyalah, namanya juga pertama kali ya. Karena biasanya kalau untuk mencerahkan, kemudian juga untuk memutihkan pun sebenarnya dia nggak bisa secara instan teman-teman. Kalaupun dia secara instan, maka hilangnya juga akan secara instan. Jadi perlahan tapi pasti, continue, dan juga kita harus konsisten dalam menggunakan ataupun memakai produk seperti ini. Nah, ini dia. Dan dingin enggak, panas juga enggak, terus juga sedikit berminyak karena dia mengandung olive oil, kemudian juga harumnya masih bisa kita terima gitu ya, enggak bau-bau amat gitu, terus juga enggak harum-harum banget gitu. Biasa-biasa aja seperti itu. Jadi ini dia di tangan Mbak Pita ya, kalau yang untuk yang namanya lightening body lotion. Jadi ini bisa kamu gunakan untuk pagi ataupun siang hari, baik kalian berada di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, karena namanya sinar ultraviolet itu sama seperti kita harus menggunakan sunscreen, sunblock, itu harus digunakan 2 jam sekali ya teman-teman ya. Itu biasanya memang harus digunakan baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Jadi untuk yang namanya lightening body lotion ester 12 ini digunakan untuk pagi dan siang hari. Dan buatnya kalian yang mungkin bingung nih Mbak Pita, itu kan hanya bisa digunakan di pagi dan sore hari gitu ya, yang malamnya ada nggak sih? Oh, jangan sampai berkecil hati. Ternyata ini yang untuk malamnya. Ini SR12 body lotion warnanya kuning, ingat sama jamu ya. Sama jamu, atau misalnya Mbak Pita ingat sama yang namanya kayak lulur gitu ya, lulur-lulur kayak gitu. Jadi ini adalah SR12 yang body lotion warnanya kuning seperti ini teman-teman, packagingnya juga seperti ini. Di bagian depannya dia ada gambar daun yang merupakan salah satu, bukan salah satu sih, ini adalah merupakan image-nya dari SR12 ya, gambar daun gitu. Terus kalau lama-lama sih kalau aku lihat selain daun dia ada gambar kayak gambar cewek gitu ya teman-teman. Nah, kayak gambar cewek gitu. SR12 ada tulisannya body lotion dan ini masih sama 100 ml. Harganya adalah 46.000 100 ml ini. Untuk bagian sampingnya ada tulisan beauty. Beauty is not a dream, bringing back your beauty. Kalau yang ini manfaatnya adalah melembabkan, membantu mencerahkan, serta membuat kulit merasa halus dan lembur gitu. Untuk cara pakainya, usapkan body lotion pada seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan dan digunakan di setiap hari. Baik, digunakan setiap hari ya teman-teman ya, pastinya ya. Kalau kalian pengen dapat hasilnya maksimal ya harus digunakan setiap hari, continue gitu. Ternyata di bagian bawah ini ya. Kalau tadi kan dia di bagian sampingnya gini ya teman-temannya tuh. Jadi samping sini. Kalau ini bagian bawahnya gini seperti ini. Ini expired-nya sama tanggal 4 bulan 2 tahun 2022. Oke. Okay. Sebelum Mbak Pita buka packagingnya, Mbak Pita mau jelasin dulu nih, masih dari katalognya. Jadi katalognya juga udah cantik banget, banyak penjelasan-penjelasannya. Kalau untuk harga-harganya itu dia punya, memang ada kertas berbeda seperti itu. Nah, untuk yang warna kuning ini, body lotion nutrisi kulit dengan keharuman lembut. Body lotion penuh dengan nutrisi dari aloe vera, melembabkan dan memanjakan serta menjaga kulit dari tanda-tanda kekeringan. Jadi buatnya kalian yang mengalami kulit kering ini cocok banget. Formulanya yang kaya terbungkus dengan keharuman lembut, dilengkapi dengan kojic acid dan glycolic acid yang efektif mencerahkan kulit kusam dan membantu meregenerasi sel kulit, dikombinasikan dengan vitamin C stabil dan menambah manfaat sebagai antioksidan. Jadi buatnya kalian yang mengalami kulit kering sih, oh, ini salah satu ini ya pemecahan masalahnya seperti itu. Tapi untuk kalian yang punya kulit berminyak juga nggak jadi masalah ya, karena dia bisa mengimbangi yang namanya minyak yang ada di dalam tubuhnya kita seperti itu teman-teman. So, ini dia teman-teman, jadi warnanya adalah warna kuning ya seperti ini, kayak apa ya, kayak bentuk jamu gitu teman-teman. Jadi seperti ini packagingnya. Nah, seperti ini ada barcode-nya juga, dan ini dia sudah ada gambar aloe veranya. Jadi dia memang mengandung aloe vera. Dan langsung aja kita buka teman-teman. Seperti ini. Baunya beda dengan yang lightening body tadi ya.
Jadi ini baunya lebih kayak khas apa sih namanya? Lebih strong daripada yang tadi. Nah, sekarang kita langsung aja coba nih, Mbak Pita langsung tuangkan aja apakah warnanya juga putih. Oh god. Oh my god, guys. Ternyata ini warnanya adalah warna kuning sesuai prediksinya. Kalau yang ini tadi kan dia warnanya biru, tapi ternyata di dalamnya adalah warnanya putih. Nah, dan ini ternyata sesuai dengan isi di dalam, di luarnya yaitu adalah warnanya kuning. Seperti ini, dan ternyata kata ownernya dari SR12 ini bahwa ternyata ini bisa digunakan di malam hari sebelum kita tidur untuk memberikan kelembapan di dalam kulitnya kita ketika kita beristirahat. Selain itu juga ini bisa menyebabkan atau bisa digunakan untuk menghilangkan nyamuk-nyamuk ya teman-teman. Nah, seperti ini kita langsung aja blend. Apakah nanti kulit Mbak Pita jadi warna kuning juga? Ternyata enggak, teman-teman. Aku nanti warnanya karena itu kuning kan jadinya warnanya kuning juga seperti itu. Enggak, ding ya. Dan ini warna baunya lebih nyaman loh guys ya, kayak sabun mandi body wash kayak gitu. Ini body wash yang memang belum ada campurannya sekali alias natural seperti itu teman-teman. Enak banget, kayaknya aku lebih suka yang untuk di malam hari ya. Jadi gunakan ini di malam hari. Dan selain itu juga kenapa Mbak Pita menggunakan produk dari SR12 teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman Mbak Pita yang udah mencoba produk SR12, testimoninya juga bagus. Yaitu kan biasanya kalau cewek ya gitu, kalau yang hijaban kayak Mbak Pita suka guna bawa motor gitu, di bagian kakinya itu, di bagian kakinya itu dia suka belang teman-teman. Jadi Mbak Pita kalau gunain motor kan biasanya kalau pulang atau kemana aja biasanya menggunakan sarung tangan, tapi tetap aja tuh hasilnya adalah kayak belang di bagian tangan sini, di sininya putih kayak gitu kan, nggak enak banget dilihat, terutama bagi kita yang memang kalau ngelihat, wih kenapa nih tangannya belang-belang, untung nggak wajah ikut belang teman-teman ya, ternyata hanya bagian tangannya aja yang belang seperti itu. Makanya katanya produk ini ampuh untuk menghilangkan belang-belang yang ada di kulitnya kita. Jadi cewek-cewek tuh kayak lebih pede aja gitu ya. Jadi aku rekomendasikan buatnya kalian semuanya. Yang pertama ada produk darinya Lightening Body Lotion. Ini untuk yang di siang hari, pagi dan siang hari, karena mengandung pencegahan sinar UV. Kemudian juga yang kedua untuk di malam harinya, untuk mencegah nyamuk-nyamuk nakal seperti itu, kalian bisa menggunakan yang body lotion yang warna kuning ini. Harganya sama, dua-duanya Rp46.000 Nah, semoga yang namanya informasi kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video yang ada di channel YouTube kita, Skyu. Jangan kemana-mana, nanti di edisi Rabu, Mbak Pita akan tutorial makeup kosmetik dan kecantikan. Untuk edisi Jumatnya, Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Mbak Pita juga mengucapin say thanks buatnya Mak Seman dan juga Info Skyu yang kemarin udah ngajak Mbak Pita di acaranya talk show, walaupun hanya dari home and home gitu ya, dari rumah ke rumah, karena kemarin itu Mbak Pita sempat mengalami drop juga. Terima kasih pokoknya buat Info Skyu, buat yang menang kemarin di acara giveaway Info Skyu, semoga tambah happy, semoga Info Skyu juga semakin tambah berjaya ya di sana. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye bye.